Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan, banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum, manusia diazab karena kejahilan mereka terhadap Allah, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapatkan azab di alam barzah, sesuai dengan kemurkaan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sampai kapan azab kubur terus ditimpakan pada pelakunya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, azab kubur bagi orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak akan terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya, dan ada pula yang tidak, bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah di antara sebab seseorang ditimpa azab kubur. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 45-46. Yang kedua, manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya, merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini adalah di antara ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah berfirman mengenai munafiknya orang-orang badui pada zaman Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekelilingmu, ada orang-orang munafik dan juga di antara para penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 101. Lalu yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele. Namun sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh
pakaian atau bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan menjadi sebab siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya." Dan juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing." Hadis riwayat Ahmad. Tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik adalah ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, buang air di pinggir jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah dirimu dari tiga tempat yang membawa laknat. Buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, gibah dan mengadu domba. Yang sering dilakukan dan menjadi sebab azab kubur adalah gibah dan mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Gibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai." Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk siksaan yang menimpa para pelaku gibah sungguh sangat mengerikan. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tatkala Rabbku memi'rajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, lalu mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya atau gibah dan menjatuhkan kehormatan manusia.'" Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, meratapi jenazah. Berhati-hatilah ketika meratapi jenazah. Ratapan yang berlebihan mengakibatkan si mayit akan ditimpa azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya." Muttafaq alaih. Dalam riwayat Sahih Muslim juga disebutkan, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, "Apabila semasa hidup, seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikitpun." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pertanda siksa kubur sudah menanti manusia jika melakukan hal di atas. Maka dari itu, kita persiapkanlah amal soleh sebaik-baiknya. Keadaan kita di akhirat bergantung pada keadaan iman kita saat ini. Bertakwalah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah dosa sekecil apapun. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.